Enggak deh, kayaknya soalnya aku tuh ada janji lagi sama orang ketemu. Lama-lama ayah nggak pulang loh, Bu. Tangkap basah. Oh! Ceburin ke kolam atau nggak kita siram. Oh gitu. Ya udah enggak apa-apa. Yang penting kan udah masuk. Ya. Yuk. Bye. Bunda hari ini masak apa? Enggak usah masak ya. Habis telepon siapa? Oh, Pak RT. Terus kenapa pas Bunda datang ayah langsung matiin? Ya kebetulan aja obrolannya udah habis. Masa. Bun, ayah keluar bentar ya. Ntar mau ayah beliin apa? Croffle, sushi, boba, semua ya. Ayah beliin ya buat bunda. Tumben. Biasanya. Assalamualaikum. Ayah, mau kemana? Seperti ada yang disembunyikan. Ayah kemana, Bun? Tahu tuh. Nggak bilang mau pergi kemana. Ini kamu ngapain turun ya? Nggak ada makanan. Ini bunda baru mau masak. Lah, tadi ayah bilang ada makanan di meja makan. Buka kulkas ya? Assalamualaikum. Yeah. Hai Bu Mei. Halo Bu Mei, halo. Halo, saya datang loh ini. Halo, Assalamualaikum Bu Mei. Bu I. Oh, sisiran dulu apa gimana tadi ya? Makeup. Oh, makeup. Kilat ya. Tumben loh Bu Iin. Oh iya, kebetulan kan aku habis healing ke Eropa. Maksudnya gak tahu kan harusnya lihat Instagram saya kan update terus. Ya gitulah Bu Iin. Aku tuh kalau lagi ada circle aku yang lagi holiday, aku suka vakum main sosmed. Pantes. Oh iya, by the way aku ada sedikit oleh-oleh kecil-kecilan lah nih buat Bu Mei, silahkan. Waduh, oleh-oleh dari Eropa? Iya. Paris Fashion Week itu kan? Bukan Paris Fashion Week kan? Beda loh itu loh. Repot-repot. Iya, sama aja. Oh, nggak repot kebetulan. Karena kan ini juga kebetulan kemarin tuh saya menang giveaway gitu. Oh, gitu. Makasih loh ya. Sama-sama. Gitu masuk dulu lah. Aku bikinin sirup-sirup pakai es enak loh. Enggak deh kayaknya. Soalnya aku tuh ada janji lagi sama orang ketemu. Jadi mungkin next time ya. Makin sibuk ya sekarang. Oh, ya. Jelas. Oh, ya udah deh. Oke deh. Iya. Makasih ya. Sama-sama Bu Mei. Tapi ini endorse apa oleh-oleh ya? Iya, pokoknya apapun itu, tapi jangan lupa untuk di tag Instagram saya dan di mention, oke? Okay? Pokoknya mau endorse, mau dikasih, yang penting saya mau pansos ya. Bye, annyeong! Mana sih ayahmu? Katanya mau pulang sore bentar. Jam segini belum pulang. Bunda, kalau ayah pulang malam dimarahin. Pulang sore dicariin. Pulang pagi di ngambekin. Lama-lama ayah nggak pulang loh, Bun. Kalau itu ayahnya bisa Bunda gadein. Ya udah, Bunda chat atau telepon ayah aja. Udah, tapi nggak diangkat. Atau Bunda ada ide? Gimana kalau Ralia aja yang telepon ayah? Kok aku? Kan yang nyariin ayah Bunda, bukan aku. Ralia tahu kan, melawan orang tua itu adalah sebuah dosa. Tahu. Nah makanya, cepetan telepon ayah. Ayo. Menjadikan dosa sebagai ancaman. Jangan dumel. Cepet. Jangan bilang disuruh. Kenapa?
Kok ada suara cewek ya, Bun? Hah? Cewek? Ayah, Bu, kurang ajar ya. Berani-beraninya main di belakang Bunda. Aku harus ngomong apa nih, Bun? Sini-sini. Kasih Bunda teleponnya. Halo? Mana suami saya? Kenapa HP suami saya ada di kamu? Suami aku itu... Nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Silahkan tinggalkan... Kok diem, Bun? Ceweknya takut ya sama Bunda? Nomor 7. Lalia. Tidur. Pokoknya hari ini tuh suami saya aneh banget loh, Bu Je. Bukan gimana-gimana ya, Bu Mei ya. Tapi ini tuh udah umum, kali udah sangat, sangat-sangat terjadi di kota-kota besar, Bu Mei. Kalau sampai laki-laki tiba-tiba baik, kali dia keterlaluan baik, tuh pasti lagi ada maunya. Atau habis bikin salah. Apalagi tadi, abis terima telepon, masa tiba-tiba dimatikannya? Nah itu dia, Bu Je. Aku tuh sebenarnya udah mulai curiga loh. Jangan-jangan? Bumi habis belanja ya? Hah? Kok jadi belanja? Belanja suami saya? Apa hubungannya? Salpoklah kita itu sama paper bag yang ada di atas meja. Astaga. Itu tadi Bu Iin mampir. Katanya dia habis healing-healing gitulah kayak Eropa. Macem itu, healing-healing. Pantaslah dari kemarin ku tengok dia kan ya, sikit-sikit update, sikit-sikit posting di Instagramnya kan ya. Macem-macem ria-ria itulah, Bu Iin. Tapi ya, Bu Mei ya, kalau buat dia kan memang itu repressing. Buat kita kan jadinya flexing, betul gak tuh, Bu Mei? Jiwa netizen ya. Tapi ngomong-ngomong, Bu Jahan dapat oleh-oleh apa dari Bu Iin? Oleh-oleh kata dia. Bu Iin ngasih kita oleh-oleh. Dan dia sebaik itu. Kalau sampai ya Bu Iin kasih kita oleh-oleh, hujan bekler. Hujan bekler. Nah, mungkin lah pasti ada maunya itu. Ada maunya lagi ya. Bentar. Ini ku tengok-tengok macam ada yang match ini. Iya. Pak Yuda. Tiba-tiba baik sama Bu Mei. Bu Iin, ini Bu Iin loh dia loh. Tiba-tiba kok ikut-ikut dia baik. Bener. Tapi bersamaan ini ngerasa apa enggak nih? Aku enggak mau giring opini loh ini loh ya. Tapi kan ya aku sebagai tetangga dekat Bu Mei ya. Orang yang perhatian sama Bu Mei kan ya. Aku tuh cuma mau kayak macam ngebuka gitu loh pandangan Bu Mei gitu. Tadi ayah buru-buru keluar rumah. Terus enggak bilang lo mau kemana? Ah, terus Bu Iinnya. Bu Iin tadi mampir ke sini, buru-buru. Katanya mau janjian sama orang. Asli, fix Bu Mei, no debat, no bacot, valid. Tetep gak nyangka sih. Aduh, terus aku harus gimana? Aku gak giring opini, tapi lo Bu Mei lo. Iya, tapi aku harus gimana Bu Je? Apa kita labrak aja? Kampung lah kalau begitu. Jangan Bu Mei, kumpulkan dulu bukti-bukti semuanya, baru tangkap basah. Oh! Ceburin ke kolam atau enggak kita siram. Ya enggak mesti diguyur atau diceburin juga lah Bu Mei. Ya Allah ya Rabbi, bisa-bisanya lah orang macam ini dapat rumah sebesar ini. Aduh. Kenapa Bu Je? Enggak. Gini aja Bu Mei, nanti kita tunggu sampai Pak Yuda datang ya. Oke. Nanti langsung Bu Mei sikat, interogasi, periksa itu ke handphonenya sampai ke folder-folder tuh. Hati-hati itu yang ada yang tersimpan sikit-sikit itu. Hati-hati cek semuanya. Sampai kalkulator semuanya kan? Semuanya dicek. Tapi balik lagi Bu Mei. Cuma saran. Ini kan ya. Gak ada sama sekali kita arah-arah yang... Udah mau siap Bu Je laksanakan ini. Udah panas kok dibikin daun. Kapan dia pulangnya? Nggak usah masuk kamar dulu. Bunda mau ngomong sama ayah. Sini. Kenapa sih bundaku? Ayah selingkuh kan? Hah? Bunda ngomong apaan sih? Ayah abis keluar sama Bu Iin kan? Janjian kan? Apaan sih orang ayah abis keluar sama Lia? Adik ayah? Bohong! Jujur, kalau perlu bunda telepon Lia deh. Terus kenapa dong? Ayah hari ini baik-baikin bunda. Terus sok-sokan misterius. Nggak bilang pergi kemana. Gini loh. Lia itu kan pinjem duit sama ayah. Tadinya yang pinjem duit tuh mama.
Ya, cuman mama nggak mau ngerepotin anaknya yang udah berumah tangga. Jadinya ya lewat Lia pinjem duitnya gitu. Lia nggak ada pegangan, terus Lia pinjem duit deh ke ayah gitu. Ya, kenapa ayah baik-baikin bunda ya? Ya karena takutnya kalau nggak dibaik-baikin dulu ntar marah bunda ayah minjem-minjemin duit. Jadi mending ayah baik-baikin dulu terus minta maaf gitu. Oh gitu. Ya ampun. Padahal kalau masalah keluarga tuh bunda tuh nggak pernah perhitungan loh. Makanya ayah tuh ngomong aja sama bunda nggak apa-apa. Asal masalah keluarga. Ngomong-ngomong, emang Lia pinjemnya berapa? 30 juta. Hah? Terus gimana ntar balikinnya? Terus ada jaminannya enggak? Nanti dicicil lah pakai siap. Assalamualaikum. Lia, sini deh. Boleh nggak ngobrol sebentar? Nggak, mager. Nyari ayah bunda ya? Ya udah langsung masuk aja. Ini loh, Ralia, Bu Jehan mau minta tolong sebentar aja loh. Kan Bu Jehan dapat oleh-oleh nih dari Bu Iin. Tapi oleh-olehnya ketukar sama oleh-oleh ayah bunda. Tolonglah tukarkan itu ada di atas meja. Itu loh meja ruang tamu, sebentar aja Ralia. Boleh ya? Tolong ya, makasih anak cantik. Ih, baik. Bu Iin juga baik kan? Oh, selalu kan itu. Kalau boleh tahu nih Bu Iin, apa sih tuh oleh-oleh buat saya? Ih, Bu Jehan pakai acara lupa kan Bu Jehan sendiri yang minta. Bu, aku boleh dong oleh-oleh pakaian dalam brand dari Paris Fashion Week. Oh, lupa. Oh my God, ya ampun, bestie aku. Paling ngerti aku. Sama sekali gak ada ngeliat-ngeliat giring-giring opini nih, sama sekali gak ada loh. Giring opini apa sih? Salah aku. Enggak. Bumi nggak tuh gua. Bumi nggak tuh.